Halo teman-teman, akhirnya DendeQ, BBQ, dan family sampai nih di kilometer 260. Lihat deh, itu ada kereta. Penasaran kan? Apa sih ini? Bangunan apa sih ini? Nah, coba kita tanya yuk. Nah, tapi sebelumnya, lihat deh, BBQ. Dia girang banget karena memang di sini itu antik banget ya buildingnya. Wah, BBQ jatuh nih. Nggak apa-apa ya dek. Nah, kemudian kita lihat nih teman-teman dalam interior dari kilometer tempat peristirahatan kilometer 260 ini. 260 ini. Tuh, antik banget kan? Lihat sekitarnya. Banyak ada kedai tradisional di sini yang menjual makanan-makanan khas Jawa Tengah ataupun makanan-makanan yang bisa kita bawa seperti telur asin, seperti kopi, dan lain-lain. BBQ mau menikmati nih bagaimana isi dari tempat peristirahatan kilometer 266 ini.